Perempuan dan laki-laki hidup bersama sebagai pasangan yang sepadan. Demikianlah kita mengatakan, tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Dalam ketaatan pada kehendak Tuhan ini, Saudara Septianus Lause dan Saudari Mintakili harus saling setia, melayani dan menolong. Baik dalam suka maupun dalam duka, dalam untung maupun malang, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam bekerja maupun berdoa, itu berlaku sepanjang hidup. Jadikanlah rumah tanggamu sebagai perumpamaan dan perkawinan Kristus dan jemaatnya. Di dalam pernikahan, Allah mempercayakan kepada suami istri tugas besar yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab kepadanya, yakni membangun dan membina keluarga Kristen yang benar di hadapan Allah dan manusia. Tugas ini telah dipertanggungjawabkan kembali kepada Tuhan. Dari kesetiaan, saling melayani dan menolong itu harus kamu berdua tunjukkan dalam bentuk berikut. Saudara Septianus Lause, sebagai suami, engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin, dan menolong wanita ini sebagai istrimu. Engkau tidak boleh mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Engkau juga harus melakukan pekerjaannya dengan baik, jujur, dan dalam takut akan Allah, supaya keluargamu hidup dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Saudara Yunita Kiki sebagai istri, engkau harus mengasihi, menghormati, melindungi, memimpin, dan menolong Septianus Lause sebagai suamimu dengan setia. Jangan sekali-kali mempermalukan dia, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Aku juga harus melakukan pekerjaannya dengan baik, jujur, dan dalam takut akan Allah, supaya rumah tanggamu terpelihara dan Tuhan Allahmu dipermuliakan. Ada tugas sedikit apa? Dalam kehormatan sebagai suami istri, jika Allah berkenan mengaruniakan kepada anak-anak, maka ingatlah sebagai orang tua, saudara berdua bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, mendidik, dan memimpin anak-anak itu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Rumah tanggamu harus menjadi tempat belajar bagi kamu dan anak-anakmu bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi jika Allah punya rencana lain dalam hidupmu, dengan tidak hadirnya anak-anak dalam pernikahanmu, maka janganlah sekali-kali kamu saling menuding, menyangkali, dan mengkhianati kekudusan pernikahan. Ada janji Allah dalam perjalanan kamu. Saudara Septianus Lause dan Saudari Yunita Kiki, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat akan datang ke dalam rumah tanggamu dan menjadi bagian-Nya. Jika kamu mendahulukan Tuhan dalam rumah tanggamu, maka kamu akan diberkati di kota dan di ladang. Hasil pekerjaan tanganmu akan berlimpah-limpah. Keringat dan peluh akan menyebar aroma kesukaan bagi Tuhan. Dan buah kandunganmu akan mengharumkan kehidupan bermasyarakat. Engkau akan disenangi dan dihormati banyak orang. Dan Tuhan akan mengangkat rumah tanggamu di atas segala bangsa di bumi. Saatnya kita